Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jabar, pada Maret 2024, Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 0,51% month to month. Kepala BPS Jabar menyatakan perlu diwaspadai komoditas khususnya makanan yang bergantung pada cuaca. Data Badan Pusat Statistik Jawa Barat menunjukkan pada Maret 2024 terjadi inflasi di Jawa Barat sebesar 0,51% month to month. Sedangkan year on year inflasi Jawa Barat mencapai 3,48%. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Cirebon sebesar 0,65% dan terendah di Kabupaten Subang sebesar 0,15%. Komoditas pangan terutama telur ayam ras, daging ayam ras serta beras menjadi pemicu utama inflasi Maret 2024. Kepala BPS Jawa Barat Marsudi Yono menyatakan komoditas beras cenderung memberikan andil yang kecil terhadap inflasi karena harganya yang mulai turun dengan mulainya panen raya. Tapi perlu diwaspadai komoditas khususnya makanan yang bergantung pada cuaca. Inflasi di Jawa Barat secara mantumannya sudah terus trennya positif naik. Yang diduga pertama kan harga beras. Beras itu memang menjadi salah satu penyebab. Tetapi dalam dua minggu terakhir ini sudah posisi kembali ke normal. Karena pencatatannya sebulan, ya mudah-mudahan kita nanti untuk periode berikutnya. Yang tapi yang perlu diwaspadai dengan komoditas-komoditas lainnya. Khususnya untuk makanan-makanan yang sifatnya yang tergantung dari cuaca. Karena begini, kelompok makanan ini sekarang menjadi lebih dominan untuk pergerakan inflasi di Provinsi Jawa Barat. Jadi penimbangnya bobotnya cukup besar. Itu harus menjadi perhatian. Marsudi Yono menyatakan sejak Januari hingga Maret 2024 inflasi terus menunjukkan tren kenaikan. Karenanya ia pun menyatakan perlu ada penyeimbang agar inflasi di Jawa Barat tidak terus naik yang biasanya merupakan produk hortikultura. Ia pun menyarankan agar rencana kenaikan harga di berbagai daerah seperti PDAM perlu memperhatikan komoditas lainnya yang khususnya tergantung pada cuaca. Budi Hartati, Bandung TV. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemirsa, saksikan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu selama bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja petugas saya, Krisanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.